tahu ada lah ke mana. Kita nak hajar tubuh kita, perangai kita, nak anak biar hidup sobat. Kita hidup dari dunia ni, cerak dah kita kena tupai sobat seperti yang kita tahu dah dulu. Sebab sabit pada ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Tuhan berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سُورَةُ الْبَقَرَةُ. Tuhan kata, kami nak cuba kamu. Tuhan yang siap-siap dah. Tuhan nak cuba kita. Hidup dunia ni Tuhan nak cuba. Gapa Tuhan nak cuba? Tuhan yang siap-siap, kosong dia. Dia kata, tak wayak dah. Tak ada susu, bukan rahsia. Nah. Tuhan kata, kami nak cuba kamu dengan sesuatu. Gapa Tuhan nak cuba? Satu, minal khauf. Cuba hak takut. Tapi kamu rasa takut. Yang kedua lapar. Yang ketiga wanaksi minal amwal kurih harta. Yang keempat wal anfus kurih nyamu. Mana mati setengah-setengah orang terkasih. Yang kelima wassamarat kurih buah-buah kayu. Lepas tu di akhir ayat Tuhan sebut wabashiris sabirin. Sebut lima jenis khasa Tuhan nak cuba kita. Lima wicar takut so, wicar lapar, wicar kurih harta, wicar mati orang kita kasih, atau wicar kurih wakayu. Kalau kita berhati hidup kita lagi, lima kali ni dah susah ni. Dah musim lima kali ni yang susah, tak susah lebih pada ni kali. Dah takut. Negeri yang tak takut tu lapar tak? Kalau tak lapar, kurai harta. Kurai harta kadang-kadang harta tu boleh makan buat tak? Ada harta, mati lah tu pada pusing 45 negara ni. Ya. Di akhir ayat, wabashiris sabirin. Goyaklah berita gembira, berilah berita baik. Goyak khawdi kepada orang yang sobat. Biar sobat daripada lima-lima karun ni, sobat itu tidak berkat sama berikut iman masing-masing. Orang sobat rendah, kelebihan dia rendah. Orang sobat kuat daripada lima kala ini, insyaAllah, basyir. Banyak kita bagat. Banyak kita bagat. Ini, nawaya katanya, Tuhan banyak siap-siap. Kita nak gelepah daripada cuba Tuhan, mustahil. Tak boleh jadi. Kita hidup dari dunia nak lepas pada takut, nak lepas pada lapar, nak lepas pada kurai harta, nak tambah semua, kita tak mahu kurai rasa. Nak lepas pada mati, nak lepas pada lima kali, tak lepas. Mesti tak lepas. Lima kali ni kena ada. Jadi dalam ayat ni, nak ayat katanya, Tuhan ayat betul-betul kata nak cuba. Cuba pertama lapar. Apa ni makhluk kita nampak dah lapar ke mana, dah ada lapar ni. Dan kalau tengok sejarah Nabi, nampak cerak. Kata Tuhan jumpa. Nabi Tuhan jumpa Nabi dulu dengan mula. Nabi lapar. Adalah sejarah Nabi kan. Sebab dia ayak Nabi yang lapar. Buka burung. Ikat batu stoko. Nabi. Maka berkain dah dengan mula ayak Nabi. Dia ya lapar ni. Tengok ni. Akhir burung. Tengok batu stoko dia ikat. Nabi buka ayat dia. Buka ayat Musa. Ya. Nabi dua. Cuba Bapa Tuhan tak kuasa kan nama Nabi yang kini? Tak ada apa boleh. Tuhan kaya. Goniun. Tuhan kaya. Tapi dalam hal kaya Tuhan yang nak cuba Nabi yang bila apa? Lepas kita lebih lagi Tuhan cuba. Takut. Setengah ulama kata takut di sini takut pada Allah. Takut pada Allah. Tengok kita takut pada Allah kalau mana. Rok dah. Sebab nak rok sabar kita takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah ni. Takut kena buat Allah yang sungguh. Takut kena tinggal Allah yang lari. So,
guna-guna sabar juga. Wa naqsim minal amwal, setengah ulama tafsir kata naqsim minal amwal ni makna kata kurang setengah-setengah harta. Harta kita hari ni banyak, esok kurang. Lusa nak banyak kelih, lepas tu kurang kelih. Mustahil ni ada banyak semua, tak kurang rasa. Ha, bukan banyak tu kita muju, bukan kurang. Kita nak tahu hati kita nak tak mana berkurang. Kau kurang harta tu, dah ada jen. Dah nego tak lapor. Ha, kau kurang tu, hati kita di mana? Ingat kita kepada Allah Ta'ala. Setengah-setengah ulama tafsir kata lapar di sini puasa Ramadan. Ada orang ulama tafsir kata lapar di sini mana puasa Ramadan. Tu hanya cuba. Nah. Orang hok lapar miskin tu tak ada masalah dia lapar sama dak. Tak puasa-puasa boleh lapar dak. Dalam hal puasa ni tu hanya cuba nampak cerah nak lapar ni nak cuba orang kaya. Orang rasa lapar kata orang kaya. Atau setengah ulama tafsir kata gitu. Wanak seminal amwal ni setengah orang tak bisa kata zakat. Harta banyak-banyak-banyak tu saya nak cuba. Kurai sikit harta mu. Nak buat lebih zakat tu wajib 5%. Ha, ni kurai. Sedekah. Ha, semua tu, tu has kelewat. Nabi kurai harta kita. Nabi kurai. Nabi masuk ayat kata wanak seminal amwal. Tujuan apa nabi kurai tu? Walanam luwanakum. Nak cuba kamu. Nak cuba kita. Lepas tu orang kalau tak faham kata Tuhan nak cuba dia bawa zakat, dia pusing nak, kerana orang tak boleh buat zakat. Dia pusing, boleh pusing. Pelana orang tak pusing. Mudah-mudah kata bisa. Kalau kami 40 ekor nak keluar zakat seko. Berdekat-dekat nak siapa juga tahap, semula nak seko. Yang murah kan nak. Dekat 39, tak ada kena buat zakat. Tak masalah, tak ayat dia nak pusing. Nak lari tak ada ayat. Tapi nak pergi lari daripada kita kena faham kata Tuhan yang buat sekalian buat hukum sekalian buat undang-undang itu tujuan nak cuba kita nak pergi kurang sikit harta nak buat lah nak kurang harta ikut melalui zakat sedekah khairat lepas tu nak tahu hati kita. Nah, setengah ulama kata wal anfus kurang maknanya mati orang kita kasih. Mati sayang kita, mati anak-anak kita, mati warah-warah kita, orang kita suka, kita kasih apa kita. Nak tahu kata kita setara mana. Setengah ulama kata, kure diri ni maknanya nyakit. Al-amrad, nyakit. Kita duduk segar ni, tu hari kure sikit. Melalui, nyakit. Kalau duduk sehat ni, beri kure sehat ni. Kalau kemua tubuh malak ni, beri kure sikit. Wih tambah penyakit sikit. Tujuannya nak cuba. Nah, nak klik asal tujuan cuba. Wasamarat buah-buah kayu. Nah, tak tahu dengan musim dia. Buah dah ni patah dah. Buah dah tak boleh makan. Masak dah tak manis. Semua tu masuk bak kurang. Atau buah banyak dah jika kau murah. Semua tu kurang. Setengah ulama tak saya kata wasamarat di sini al-aulad anak cucu. Mati anak-anak. Ha. Mati anak atau tak boleh lah, tak boleh anak. Dan sebagainya. Semua tu tujuan Allah Ta'ala nak cuba. Ha. Tujuan Allah Ta'ala nak cuba. Satu kali ada satu cerita daripada Abu Sinan. Dia kata satu kali aku tertanya anak buah anak yang mati. Anak yang mati dia dikubur tani anak dia. Nah, dekat apa ni tani anak dia dikubur. Tiba-tiba ada seorang nama Abu Talhah. Dia kata Abu Talhah mari pergi tani aku heret. Heret di Jawa ada orang itu lah. Akhrajani heret aku pergi Dubai luar Jawa sikit. Wa qala li Abu Talhah kata pada aku. Tekah aku duduk sudah aku tanya anakku, mayat anakku tu. Abu Talhah kata, ala ubashiruka munang-munangnya gedak kena ayat kita baik. Kau ada tanya anak bawa mati, bawa sudah tanya anak, dia nak ayat kita baik. Ala ubashiruka munang-munangnya gedak kena ayat kita baik. Kalau kena kita, tak merengah tu. Nah, kita tu kadang dengan anak kita baru mati.
Nah, baru sudah tane. No ya kita baik pola ki. Kita dah susah ni, sabuk ni. Kul tu dia kata, bala, no, nak ngabo ya. Kapo kita baik? Abu Talha gua ya. Dia kata satu kali aku dengar orang ya atau dohak orang aku. Dia ni dengar daripada orang ni daripada Abi Musa. Abi Musa tu kata Abi Musa dengar di Nabi. Nah, ya noyah di Nabi ke dia ni kata ni anak mati. Dia kata kan? Dia kata satu kali Abu Musa Al-Asy'ari yang dengar Nabi bersabda. Nabi kata kan? Qala Allahu Nabi wa yahdi kursi. Ada kursi. Tuhan berfirman, Tuhan kata ada orang mati. Tuhan kata. Tuhan kata kan? Ya malakal maut. Hei malaikat mati nyawa. Tuhan tanya malaikat maut. Masa dulu lah, masa Nabi. Oh, ni dia ni ayat cerita masa dia. Tapi cerita tu lah. Oh, nombor zaman Nabi ada pelaku orang mati lagu ni. Anak mati lagu ni. Betul lah cerita ni. Super dengan dia ni mati anak. Abu Talha ingat. Wayak, panggil main wayak. Dia kata ada satu kali zaman Nabi. Tuhan, Nabi sebut satu hadis. Tuhan berfirman. Tuhan panggil malam malikin maut. Mereka ambil nyawa. Panggil tanya. Hei malakal maut. Qabat tawalada abdi. Mu ambil nyawa anakmu aku kan. Padahal dia kata suami nyawa. Dia pada tanya. Hei mereka. Mu ambil nyawa anakmu aku tu. Mereka. Mu ambil nyawa dia kan. Anak yang kasih tu. Mereka jawab, naam, ya, aku menyawa. Dia bertahu, tak. Mereka bertahu, kata Tuhan tahu. Tuhan bertahu, kata dia tahu. Maknanya tanya, nak boleh dicerita, nak boleh tepat pada kita. Mereka kata, ya, aku menyawa. Tuhan tanya, tekoh mu menyawa dia, anak-anak, kamu menyawa anak dia tu. Fama kala, murnya ada, dia kata apa, kamu menyawa anak dia. Kau anak yang mati, dia kata apa. Nah, ini penting ni. Kau anak mati, dia semua pun di mulut dia. Mereka jawab, Hamidaka wastarja'a. Hambamu seorang ni, kau ambil nyawa dia, ya pujimu. Hamidaka, ya pujimu. Wastarja'a, ya istirja'. Kenapa istirja'? Istirja' ni, kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'. Itulah fa istirja'. Hamamu seorang ni ku menyama anak dia aja kasih ni di mulut dia sebut hamidakallah pujimu patu kata innalillahi tengok sedih anak mati tapi YouTube lagi di mulut puji Tuhan dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah tu anak mati hak anak mati hak dia hak Tuhan ke kita semua nak lek cakap Allah Taala itulah fa istirja. Maka bahawa mereka jawab lagu itu Tuhan jawab. Tuhan kata qala Tuhan berfirman ubnu lahu baitan fil jannah. Kalau itu musna bina, mu buat musna bina untuk orang ni sebuah rumah dalam syurga. Buat dia. Balase anak mati ni dia kelebih orang bersabar tekah susah. Dia tak ada tekah anak mati ni orang hak kasih ni telah tak ubik lafa puji Allah Ta'ala juga dia buta. Jadi apabila sahabat ni menepati membawa boleh syurga dan sahabat ni dia kena ada adab-adab dia. Di antara adab sahabat ni yang pertama kita kena guna sifat sahabat ni tekoh mana tekoh mula-mula tekoh fi awali sadmah kau nolak patu anak nak. Pak Nabi kata lihat deh. Nah, inna masabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu tekah mana nama sabar? Tekah mula-mula tekuk. Kau nolak no tu patu nak. Kalau kita roh sabar tekah nolak no, atu nanti sabar. Kalau pak ratu kau nyis jo udah esok ke tu tak ni sabar. Bukan sabar tu. Kau mulut-mulut no. Tengok mulut kita semua kapok.
hati kita niat ke mana, fikir kita fikir ke apa. Nah, walpah baratu tu, bersejuk dah tu, tak apa lah, pakai sobat. Kalau kita ada kecil suku sama tu lah, sobat-sobat kau tak ada nak murid. Kita nak murid kau nak sobat, nah tu pakai sobat. Nah, kau nak murid tu panggil sobat, tu kau panah tu sobat, dia sejuk tak panggil sobat. Nah, kau nak belaka tu kena berik, ya. Kau duduk dia, tak ada kena bakal berik. Nah, berik apa? Itu di antara adat dia. Nah, innama sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu tekoh mula-mula tepuk. Setengah daripada adab lagi, adab sabar. Seperti ini istirja. Saya kata dalam Quran. Alladzina idza asabathum ni sifat Allah sabar. Orang Allah sabar ni sifat yang lagu ni. Alladzina idza asabathum musibah, apabila tipu ke atas mereka satu musibah, satu bala, satu kesusahan, qalu mereka jawab kelatah di mulut kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafan, kafan ini bukan untuk orang mati saja. Segala kesusahan cukup. Hilai bagai, hilai tu, hilai ni, inna lillahi. Apabila orang sebut lagu ni, ini istirja, Tuhan katakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah akan mendapat salawat, Tuhan akan selawat kepada mereka. Selawat Tuhan ini maknanya kata, Tuhan aku rasa lah, Tuhan itu selawat kita. So, warahmah, dan Tuhan akan beri rahmat kepada orang itu. Wa ulaika hum muhtadun, dan yang ketiga mereka akan dapat hidayah. Jadi apabila susah di mulut kita telatah rubbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kelebihan boleh tiga perkara. Kita kecek sepatah ya. Tuhan beri tiga perkara kita. Gapo? Pertama, Tuhan selawat pada kita. Yang kedua, Tuhan beri rahmat pada kita. Yang ketiga, Tuhan beri hidayah pada kita. Tiga-tiga perkara ni mendapatkan Muhammad. Tiga kata kau bisa nak buat tiga. Dah tiga ni tak hal tanah belakang ni hidayah pun nak tak ada boleh buat belakang Allah. Nabi tak boleh buat hidayah. Nabi tak boleh buat hidayah ke manusia. Allah rahmat pun tak ada biar boleh buat pada manusia. Kita masuk syurga dengan rahmat Tuhan, bukan dengan ibadah kita. Selawat Tuhan, Allah Tuhan tolong selawat pada kita. Okey, selawat kita. Nah, kita selawat Tuhan juga. Tapi tak, Tuhan selawat kita. Sebab kita tak lupa ke dia. Bila kita tipu sahaja, tipu musibah, tipu bala. Ayo, tapi kena usah. Sebab itulah Tuhan ni, dia hajar hamba dia, hajar umat dia, hamba dia, biar dia sobat. Cara di antara hajarnya, suruh kita bosok. Semua tu panggil tadrik, panggil back foot. Foot maksud kita sobat. Hajar sobat, hajar susah. Dia hajar susah, dia sobat lagi. Mula-mula tak nak sobat lagi. Kalau susah pula yang dua hati Allah tu, dia mari sobat, tak lama dia, dia sobat. Hajar susah. Nah, apabila susah banyak, kau sobat banyak. Nabi kita yang susah, susah teruk pada orang. Tujuannya, Tuhan nak berdima semua sobat lebih pada orang. Lepas tu, cara dia ni, buat sikit sekali. Hajar sikit sekali, kena hajar. Nah, nak hajar sebab sobat. Nah, kalau kita ada anak pun kena hajar. Anak kita nak anak nak hajar biar dia sobat. Nah, hajar, 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 pakai banyak lama. Hajar besar rata. Hajar kurai sikit, hajar lebih sikit. Tengok kau kurai nampak anak yang muka. Kau lebih nampak anak. Nah, dia semua boleh hajar. Atau di antara apa dia ni? Adab dia, istirja. Nah, setengah daripada adab dia lagi, sukunul jawarih wal lisan. Apabila kita kena bala, kena susah, jawarih anggota kita ni tenang. Tak ada uiwan, tak ada gege, tak ada uiyum. Sukun tenang. Wal lisan, lidah pun tenang. Lidah tenang, anggota tenang. Tiyo asal iyo. Tiyo tak apa. Al-buka jahiz. Tiyo ni harum, tak ada masalah. Nah, apabila sakit, masa dia, dia itu bin atau binti dia. Nah,
Tapi jangan nampak kata lebih pada hak. Lebih pada hak, nampak kata tak rento, tak suka hati, tak puas hati, tak suka kelewat kita jangan nampak. Itu dia adalah adat. Sobat hak malas sekali, jangan guna nampak kesel-kesel, susah payah kita kena. Allah payah nak minna sebut. Kau susah jangan apa susah. Allah subhanahuwataala minna. Makai asal, makai walimah masa jangan apa masa jangan yang tu. Ayo, ada orang yang boleh buat tapi tinggi martabat dia. Benar tu kena ajar. Sebab ni ada orang mati anak tu. Dia boleh sungguh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh puji Tuhan dia tak apa dah hilang dah tu. Benar masa dia mati boleh. Jangan zahir. Le dalam tak masalah tak ada lagi. Kau tu lagi pesen tak? Panggil waktu hal lagi, waktu hal mulia hanya pesen nampak. Kita cari itu semua buah, nak nampak tak sobat. Hati itu, biar-biar tak kena, tak suka, nak ke susah. Biar nak, kalau susah, nak tu hati tak buah hati. Tak apa, tu hal mulia kata, waktu panggil nak alih. Benda hati nak alih, ada biar nak. Sakit, tak biar nak susah, hati tak nampak. Tapi dah senang tu, hati terima boleh. Nah, tu hal nak. Ada ulama yang banding sebuah orang-orang rumah. Orang umi ni dia nak akan ubah kan? Suka hati ke yang nak akan ubah? Tak ada nak akan semua ubah tu. Nah, kau akan ubah tak nampak guru. Bukan sedar akan ubah. Tapi yang akan ubah apa? Ya kacau akan ubah apa? Ya kacau akan ubah. Kerana dia dah nampak hingga tu. Ada kelebihan pada ubah tu. Kita ada nak makan tu. Tapi terpaksa kena makan. Hati tak ada nak, tapi mulut makan. Makan buat senyum itu ya. Buat sedap, buat muju, buat apa pun yang nak makan. Suka tak ada nak oleh hati dia. Suka juga orang kena balok. Oleh hati yang ada suka sangat. Tapi walaupun waktu tu yang tak murid. Hak murid hanya jangan itu. Jangan guna apa sore. Jangan tubik keluar. Kalau tubik jangan telanjur. Jangan lebih pada hak. Jangan nampak tetap reda. Jangan nampak tetap kuat hati. Ada satu cerita daripada sahabat. Satu kali seorang budak nama Abdullah, ke budak lah, agak muda lah ni. Abdullah mati. Walaupun Abdullah mati tu pok dia, pok Abdullah tu. Dia pakai baju yang semua tu tak ada nampak kata sedih dah. Pakai biasa tu, pergi dua biasa, nampak tu tak ada gendong. Pok dia tak ada nampak sedih, tak ada nampak susah. Orang luar semua sangka nak murid dia. Boleh marah dia nak murid dia. Ngepek ke pok dia tu, pok Abdullah. Kata, hei, Abdullah mau baru mati ni kan. No, mau nampak tak ada gendong ni. Tak ada nampak siapa-apa, nampak pemujur ni. Pakai dia tu, pasok mau telur, pasok mau tu. Jadi orang suku murid dia. Ada wajib tak nampak ni. Nampak keridak. Dia kata awak yang nampak dia. Dia kata, aku ni nak sedih juga. Mula-mula nak sedih juga. Tapi ingat Tuhan janji aku untuk dikekal kau. Dia kata, anak aku mati ni, orang aku kasih mati ni, kau nak sedih, teringat pada tiga kali Tuhan janji dia habis sedih. Kenapa tiga kali orang tak ni? Salawatun min Rabbihim wa rahmah wa ulai tuhum muntadu. Kau ingat balasnya tiga kali tu, jadi habis tempat serabu. Serabu hukum kau, mati anak seorang, aku tiga balasnya. Kalau mati dua, mati tiga, sampai tu anak mati ini lebih besar. Lebih besar. Tapi syarat kita kena bersabar. Itu syarat dia. Kalau tak bersabar free, mati free. Tuhan wui kita Tuhan kali pelik. Dia nak wui pedah kita sungguh. Oh dia yang wui kita kali pelik. Tapi kita tak bahaya. Boleh wui kita bahaya Tuhan kita. Mati hidup kena kita pandang-pandang. Boleh yang berkelik kita tak puas hati. Hak dia sampai itulah Faiz yang kata inna lillah, kami semua ni hak Allah. Apabila hak Allah, wa inna ilaihi rajiun.
gue emok, tapi cara gelek tak sama. Masing-masing gelek, mungkin itu aku dia masing-masing di kau itu ada orang yang cara kumpul tak? Katakan tak ada kumpul, aku salah yang patah kala kumpul, kata antum musabiku mungkin dulu wa nahnu insyaAllah lahikun, insyaAllah kami itu belakang mungkin itu kan kita sebut kau cara kumpul, kita tak sama anak ada kata wa antum musabiku mungkin dulu mumpaikon, itu ya kecek orang yang kumpul wa inna wa nahnu insyaallah lahiqun fa kami tak lama turun mugi supaya seri ya gilu dia supaya nah kalau kata orang gilu mugi orang gilu mugi berat ke awak tak lagi lagi tak tak kena gi ha tu awak tak lupa supaya sama-sama kena gi cuma dulu beli nah lepas tu tujuh mana nak support gilu dulu gilu dia apa kena tunggu juga tunggu bakit sekali bakit akhirat esok sekali tu bakit dunia yang dia lewat gila-gila ganti sebab apa tu nampak jelas-jelas kata dunia ni sempit sebab kerana sempit ke di antara sebab dia hikmah lain Allah Alam hak nampak cerah-cerah apa tu hewat manusia dari dunia ni gila ganti apa tak mari kali tu atau mati sudah kali tu punggah kali tu mana bakit kali tu boleh buat tapi tu saya sengaja nampak kata dunia ni sempit tak boleh mari sekali tu kena gila. Ada yang baru dulu lepas ada yang duduk gila-gila Muhammad Khrisu lepas tu buat orang pun gila dan pun leluh-leluh lepas tu boleh buat besar, buat besar tak leluh kan, buat besar-besar ni ada yang sejik ni duhnya kata kan kalau buat manusia besar raja, leluh mereka malah buat sejik buat sejik luar-luar, nak buat ke tanah mana buat rumah mana, luar ni pun banyak masa tu nak dah buat leluh ni orang dulu itu orang dulu tu besar. Orang yang minta ada besar, apa-apa besar. Sebab orang tak ada masa tu. Apa besar apa? Tengok ada cerita ke, bukan besar kita. Besar orang dulu. Orang Nabi Musa besar, nama yang dulu besar. Besar lah kau yang dulu. Ha. Sebab orang tak ada, tak nama. Kau nak jumpa dia. Nah, pergi ke mana jalan kaki ya. Kalau ni kita orang dulu pada sebab orang belakang dia. Orang ramah, tu ada orang ramah. Orang berjuta. Itu yang ada gua sembah-sembah. Lepas tu kena gile. Ya, gile. Gile hasah sunnatullah. Gua pakai sat sekali. Nah, cumanya pedah orang pergi belakang, orang pergi dulu ada pedah. Pedah orang belakang ni kalau orang pergi dulu orang belakang boleh mengiat tiba. Gitulah. Tengok orang yang gile weh. Kita pun pergi juga nak buat emas sikit ni. Kena kurang tu rasa kita. Tu ya boleh mengiat tiba. Kalau tak ada mengiat tiba, kau teguk ada orang pergi dulu ada. Kau teguk ada orang dulu. Nah. Tu. Ni Abu Abdullah. Abu Abdullah ni orang tegur dia buat apa mau tak masuk serabut rasa anak mati. Kata tak ada kena serabut sebab Tuhan janji nak bagi aku tiga kali. Ganti anakku mati. Selawat Tuhan kepada aku, rahmat Tuhan kepada aku dan hidayah Tuhan kepada aku. Ya kira kamu kalau duit gaya, duit hilai, duit kurai, harta kurai, ada tu Tuhan nak tambah lain. Segera kurai kalau tak tambah, tambah halau. Segera kurai tambah halau. Nah, tapi syarat kena itu bersama. Berkata Ali radhiyallahu anhu. Ali kata kan? Ali kata, min ijlalillahi wa ma'rifati haqqi. Setengah daripada cara kita nak membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Gapo dia? Allah tashku wajahka. Mung jangan ngadu hak sakitmu. Bila kita susah, jangan banyak ngadu. Kalau banyak ngadu, cek kita menghina ke Allah Ta'ala tak besar. Kita jangan tu mengadu banyak kau sakit. Itu dah alamat kata kita membesarkan Allah. Ijlal dan baik semua Allah Ta'ala. Jadi kita ngeriknya dia. Ya wak kerana kita pun tak pandai ketik. Haa tu dalil kita ya besar sungguh. Kalau ya wak kita wak ya wak hanya kita ya wak. Wak kita punya kita sakit. Kita ni wak wak beke riuh. Naha murid. Seolah kata kita ni hina tu eh. Berani je kau tu eh. Salah kita lah. Hoi. Haa salah kita. Haa tak hina. Hina tu eh. Padahal tak hina. Kita ni. Teruk lah. Di antara alamat orang itu membesarkan Allah.
ha apabila susah. Yang ngada kok ore lah, ngada Tuhan apa? Yang ngada kok gelah. Ha, ngada Tuhan. Wala tazkur musibatan, jangan kamu sebut-sebut susah payah. Ini kita sangat-sangat nyapa susah sebut aku ya pi kau ke. Ha. Kau ya oh kau susah, kau ya kau 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 susah ya pi bagai kau. Sila. Bosne, bosne semua kayak payah bosne. Ah tebalik ya kena pakah, kena tebalik sungguh. Tebalik ke mana? Kau sene kena ya lakau ke dari kesene. Atau sungguh. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kita boleh nikmat Tuhan, Tuhan beri kesenangan kita kena ya ke dari tahu. Habis tu ni antara sunnah Nabi, kau boleh hanno kena ngeko. Tu juga apa? Jiwa nak kita kok. Tu je nak syukur tu. Kita tu hari ni mak boleh hanno. Kena ya ke dari tahu. Kata kau lah nak we. Oh ya kau memang di rumah, mak di rumah ni saja tak so. Yang memakai, yang kau kena nak widoi nama Tuhan kita boleh hanno. Cukup. Ah, yang mula gentu. Bila mana tahu tahu dan wui, kau dah wui lah dewe. Ah, wui tahu ya, mungkin mana jemur. Yang mesti susah mangi jemur mangi kita. Atu apa sungguh? Bos susah? Senyap. Sebab apa? Sebab kalau kacau mi koyak oke, bila mana kalau tulung kita, kalau tuh ada izin. Kita tulung koyak kau susah. Saja ya. Kalau tuh ada izin, bila mana tulung kita, saja. Sampai itu kau bila susah, kena tukar. Jangan dah. Banyak kejawa yang oke susah kita menaduhan oh ya Tuhan, Tuhan yang susah kita kau juga susah susu kalau ya demo demo mau gitu wak-wak lo sedih gitu kan nah paling laki kau mau demo ada seorang laki-laki pergi jumpa dengan Ibn Ahmad Ibn Hanbal masa Hanbali Ibn Ahmad demi yang main pada esok ke hari yang kedua tu ada orang pergi ziarah dia pergi khabar dia yang main pergi ziarah dia tanya khabar kaifa tajiduka ya Aba Abdullah apa khabar Abu Abdullah Imi Ahmad apa khabar ni dia tahu dah dia main bagi tahu dia tengok dia main kan tanya khabar lah hanya weh ayah ni pergi ziarah dia yang main demi hari yang kedua apa khabar bagaimana main yang awak anak Agamanya Imam Ahmad ya kata bi khairin fi afiyah. Oh aku sehat lah. Aku ziarah kecil. Tentu dah dengar. Apa ya kata sehat? Bi khairin fi afiyah. Aku baik sehat. Ya kata sehat. Bahaya ni tanya lagi. Faqala lahu dia tanya. Hamam dal bariha. Kemarin aku dengar. Ya teke-teke mun dia pemain kan kemarin kan no jawab kata sehat dah cerak dah dia nampak tu nampak cerak pemain tapi apa ya waktu afiat dia ni tak berhati jadi nampak kata buat main-main ya mun dia pemain kan dia nak jawab kata ya waktu segar Imi Ahmad kata kan no tak apa aku kata sehat-sehat kamu dah kacau tanya mula teke aku nak ikut jawab kata tak sehat kan jadi soalan mu jadi kita mau sembuh kita sehat. Kita alhamdulillah aku sehat. Aku segar malam. Ya kaca dekat, ya kata mu dekat kaca dekat aku menosok aku jawab kata tak sehat kan? Aku tak mau jawab lima tu tu. Aku kata sehat sehat. Bahas buk cukup lah. Mungkin mu ngaku dah. Aku tak sehat sehat. Saya tanya banyak tak pernah. Mu kaca tanya. Aku jawab sembuh. Kata lumai kan? Ah, tak malah mengadu kan? Ah, tak ke situ. Malah oyang mu kata aku sehat. Aku sehat. Saya kata sehat. Anda bukan sehat. Anda bukan main situ tu. Bo, bisa sakit kaki. Demi lah kaki itu. Kalau lain tak ada demi anda. Ah, salah dari itu. Jadi orang yang katanya, walaupun dia sakit, dia demi. Rangnya fok salah fok salah ni, dia malah sembuh. Hei, aku agak agak itu. Tanya aku nak hei, malah apa? Malah apa? Ada sembuh pun malah. Hei, sama. Ya, lidah dia yang ajar lagi. Kita dah tak ada kata kan oi oh kau tak ada tak ada buat khair ah kau ada go ah buat nah dan ini ah 50 dan ini ah khair dulu khair baik alhamdulillah nah kita molek di rumah kan di rumah kan nah ah lafa khair lafa molek baik orang yang sehat segar tu hatu-hatu enak tu
oleh hati. Sekurang-kurangnya sakit ni baru sakit. Boleh tak ambil lah, aku segar. Sakit ni ambo bau sakit buah gui baru. Segar hatham. Nampak kata? Boleh puji dah gitu hai. Bau sakit buah gui baru. Omong kita naik belut ham, tak kena sakit kalau belut ham, segar kalau belut ham, mungkin tak kena tu lah kan. Sakit sikit-sikit je. Nak banding dengan tak sakit, tu tak boleh banding. Banyak tak sakit. Bahas sakit, sakit tu, sikit-sikit tu, boleh puji tu lah. Alhamdulillah. Haa. Haa. Orang tu, mati tu, menuju mati. Haa, yang ledak tu, boleh mulai ledak tu. Demi. Ha, mujur rumah sikit ni tak ada kau. Mati-mati mujur mati selalu. Tak ada salam. Gila, aku malah dah terkelima. Baik, kau kata kau kata ajar istilahnya. Berkata Syafiq Al-Balkhi. Syafiq Al-Balkhi. Dia kata kan, pia-pia mengadu kesusahan kepada orang lain pada Allah. Ahli tasawuf lagu ni dia kata pia-pia mengadu ha kesakitan dia susah payah dia mengadu ke orang lain lain pada Allah. Dia kata kan orang ni lam yajid fi qalbihi, dia tak akan dapat dalam hati dia, tak akan timbul dalam hati dia ta'ah kepada Allah Ta'ala rasa mani sampak bila ya. Ya fu rada ini rada fu ahli tasawuf fu ulama juju. Dia kata kalau pian-pian dah ajar ni dok suka mengaduha kepada orang lain daripada Allah Taala, kau susah orang ni wa amma ibadah sapak bila kau tak rasa mandi. Ya kata kita tadi. Nah, wa amma ya lamun wa qulu taham wa tak ada rasa mandi lagi. Hai tak hai tapi dah tahu lagi tak rasa mandi. Buku pun tak cik dah ingat kenal sebelum kita mudah mengadu hal ke gue, susah mengadu ke gue, sakit mengadu ke gue, lupa ke gue, itu yang belakang-belakang itu gak ubah ini bukan hati. Tapi pendapat ulama, oleh-oleh pendapat ulama ni yang gue kata satu perkara mengikut kajian dia, mengikut pengalaman dia, dia biasa temulah tu, dia di diri yang lagu tu dia kata pia-pia mengadu ha susah kepada lain pada Allah Ta'ala. Dia kata orang itu tak akan timbul di hati dia buat ibadah dengan cara mandi abadan sampai bila. Kalau buat ibadah tak mandi tu tu kita tak ada keherak tiba amma salam kena kita buat amma wanya pun tahu dah pia tu wasa tegeher wasa tegeher wasa septik. Kalau yang makan yang septik, ada dua kali makan ke. Ha. Ha. Bisa rokok belas bulan ke. Ha. Ha, tak boleh tinggal dah. Semaya puluh-puluh tahun, boleh tinggal lagi. Tak pergi hair, tak pergi hair. Tak pergi kaji dia tu, ji dia tak pergi. Ha, tu apa tu? Ha, tu dia ada di kita, di kita. Punah di kita, bukan punah di semaya. Punah di kita. Nah, aku panggil wayang kita tak betul dengan dia. Tak buku yang dia kena pergi. Tapi tu buat terang. Kita jumpa ubah semula. Kita susah, kita sakit tu hati tiba salah satu musibah. Cuba kita cepat pergi ngadu hati tu. Nah, sepuluh Nabi masa kita kan, Muhammad dia, Goda dia, pegang dia, berdarah terlari masa berhenti lah kumpul garak tu. Gak pun nombor-nombor, ngadu tu hati kan. Ngadu kata dia ni lemah, dia ni gini, dia ni gini, ngadu Tuhan. Oh ya, Tuhan pun tahu. Walau Tuhan tak tahu, itu panggil, kita jangan lupa Tuhan. Barulah ibadah kita, kita buat ibadah, insyaAllah akan dapat halawah. Akan dapat manis, itu manisnya dalam berbalik. Kalau kita lah ni, sebab saya tak hajib. Allah, orang-orang tanya, tak kat mana? Nah, apa kali dia mulai, apa kali tikah, berkelip rumah tak ada wasa kena lagi. Tak ada wasa, tak wasa mandi. Nah, mandi-mandi ni tak ada duk wasa nak pakai. Nah, wasa lapar, wasa panggil lekat. Orang berahir dah, orang berahir berkapa. Wasa nak pakai,
Dok saya dulu tak lepas minggu sebelum beli. Okey bagi si penyok misalnya. Dok nak okey si penyok. Sengkai rega tu buat si penyok. Gimana mak? Ah, sebab tu. Pakai okey bahin teo tu. Kalau dok makai teo tak leh tak akan tak leh dok. Ah, tu halawah tu halawah. Okey ada buahnya? Ih buahnya boleh ya. Di mana buahnya? Tak ada bahasa halawah. Ada seroy tak buahnya. Nah, ini pendapat. Berkata setengah-setengah hukama ulang-ulang tuan ni dia katakan min kunuzil birri setengah daripada gedung kebaikan. Oh, kebaikan ada gedung dia kelang, kelang kebaikan. Apa dia kelang kebaikan? Kitmanul masaib, susu susahan kita sembunyi susahan itu dia akan gedung kebaikan. Dalam tu penuh dengan retor gedung-gedung tu pak tahu baru pak tahu retor kelang. Kau muak bayar kau ambil dulu gedung. Gedung kebaikan adalah kita susah bayar gapo, kita cuba kitman, cuba susu seboleh mungkin. Jangan cuba zohir. Nah, waktu baik singa-singanya di luar, dah dalai banyak. Ah, semua menik nak ajar. Sebab kalau tak ajar, ia telah tahu baik. Nah, menutup baik mulut. Kau ke sepak, kau ke rumah, kau ke cap, kau mana-mana. Kalau kau tak ajar, sebut ke lahir dah. Yang ada nak sepak, kau subhanallah. Allah Akbar, kau misalnya nak laku popo, nak rumah, nak popo. Yang ada, kalau ada latar, kau ke lahir. Dan waktu ini lagi, hukama kata, wa qad kanu yafrahuna bil masahib nazaran ila thawabiha. Dan sesungguhnya mereka itu orang fa hukama ni buat ni ya waso suka hati pula bila dengan tu kepala Allah ni mereka tinggi ni ya farahuna bil masahib waso suka waso mujo tu hadibo dia. Ha, mungkin mereka hitar ni waso mujo tu hadibo bukan mujo di sakit tidak you tengok lepas pada tu nazaran ila thawabiha kerana you tilik kepada balasan. Tengok pada susah tak biar nak. Tapi bertengok sekali lagi lepas pada susah ada balasan besar di sana tu. Balasan tu ada besar di sana tu. Ah, jam susah tu apa. Sebab kita ada waktu dia waktu pun apa tu lah. Susah. Nyakum nebah-nebah letih. Tapi apa orang kacik? Nampak baik-baik lepas pada nebah lepas ada hutan tu. Ada balasan besar. Kacik boleh. Ha, ini pas betul. Ha, nak boleh balas yang besar ni kena susah dulu. Kalau tak susah, nak boleh balas yang mana? Ha, itu kok bukan dia kata itu. Itu kalau kita tengok pada sejarah-sejarah kok sahabat-sahabat dulu pun ketemu. Kita baca dalam hayatul sahabat kan. Hawa tu, hawa ni, ketemu semua tu kebanyakan susah lagi. Lebih banyak lagi fuak radhiyallahu anhu, fuak mubashirin bil jannah, fuak tu ke, fuak nabi jamin ahli syurga ke masa hidup. Fuak tu juga kalau kita kaji seorang-seorang ya, puluh beri fuak nabi jamin hidup. Nabi kita ikut ke hidup dia kata fuak ya syurga. Nabi wani bui, tak hati lagi pun boleh beda. Kalau kaji sejarah fuak ni, sopan nama satu. Sopan nama satu. Panggil senyum. Terima sopan mereka senyum boleh buat ni. Mereka senyum. Mereka panggil puas hati mereka. Rela dengan cuba itu buat Allah Ta'ala. Banyak kalau tengok sejarah Abu Hurairah, sejarah Abu Zar, sejarah Abu Darda, Allah Anhu, sejarah Mus'ab, sejarah Piyo-Piyo, semua orang yang lebih-lebih itu semua lepas susah, lepas bala, lepas dandan dan aku lepas dandan itu terutama. Nah, itu ada mati, ada dia mati ada jenggo Ali Yasin misalnya, itu satu korban mati, sopa aja mati. Nah, Nabi kau masa itu kau kena azab kau Ali Yasin itu masa itu sudah lemu. Nabi tahu kata dia sopa yang kena azab, tapi kena wakwa tak ada. Suri doa saya, sobran Ali Yasin. Sopalah keluarga Yasin. Fa inna mau'idakum jannah.
janji kamu syurga. Nabi boleh kata gitu. Nabi lagi, nabi sekat, nabi dulu tak ada lagi. Katanya itu sabar, sebut semua sabar, sabar atau kayasi. Fa inna ma fi dalikum jannah. Janji kamu syurga. Nah, ahli syurga, semua kena lagi tu. Sampai itu, itulah dia tahu hikmah. Berapa oleh Tuhan ni sekelai di zaman Nabi, zaman kemoncok Islam itu susah. Orang yang kasih sekali Nabi Muhammad, tapi orang yang susah sekali Nabi Muhammad. Itu di antaranya Nabi. Sobat, zaman kita seneng. Seneng sungguh zaman kita. Apa itu sobat atau? Tapi susah. Ada budak-budak tadi, rasa susah. Orang tua-tua itu susah juga. Kena jalan kaki, gelo-gelo juga. Tapi dulu itu, Nabi ku bari, aku nak mengandar, nak menjunjung, nak boleh makan, nak lakas dengan nak menjemurin. Tak ada yang dulu itu, fetam itu rapat tangga. Nah, orang dulu, ya ada ni orang sobat, rok ngandar, rok miko. Budak ni pun terasa ngandar. Suruh miko. Nabi cekar dengan makan butuh, makan fetam, makan sikar. Tak cukup jalan, tak cukup ya. Bawa nyakit ni bawa kata sikap lah. Bawa suruh tak ada nyakit. Suruh sikap, ham sikap. Suruh jalan, ham jalan. Apa nyakit? Kau sikap tak sah. Kau tak nyakit tak sah. Mahina lah kau jalan, tak jalan. Nah, kita ada belakang jalan, apa? Kau sakit, kau ke suruh. Lagu dulu kereta, lagu ikut mula. Main nak kereta, ambil je lah. Ambil sikap, ambil. Ah, jalan kaki, ah, jalan. Itu dia masuk tu. Ah, ini seperti juga. Tapi itu kita, itu hewat dan hikmat saja. Tapi itu orang dulu-dulu, nyakit kure. Nyakit zohir kure. Nyakit hati kure. Sebab, dia dah asok dengan sobat. Jalan biasa. Letih tak ada. Apa? Letih tak ada bilangnya. Jalan tak ada bilangnya. Apa itu? Nyakit ada. Dia waktu susah, biasa susah, tak ada. Nyakit hati, tak ada. Nak pergi ke orang, tak ada kuasa tu, tak ada. Tak ada hina ke orang, tak ada. Bos ni yang mari segala nyakit. Nyakit hati, pemari nyakit, luar, pemari nyakit. Mari belakang timbul nyakit. Tapi tu faktor besar sobat ni. Tapi tu kena lah. Nah, susah, letih. Letih seni, apa letih, susah, balas. Semua tu faktor besar. Faktor dari segi agama, dunia dan akhirat sampai dah segi tu kepada kita kesehatan. Dan lah ni orang senang pun bisa lebih susah. Lebih susah, lebih letih, lebih letih. Lebih perlu letih, lebih habis berani, habis berani, sama orang masuk. Itu di antaranya kelebihan dan cara-cara kita bersobat Allah Ta'ala. Oleh itu, kita tu saja malam ni. Mudah-mudahan kita pandang cara bersobat. Mudah-mudahnya apabila kita susah payah, mudah-mudah sekali kita mengingatnya. Allah penajam. Bisa menantok. Haji dia di menantok kita sebut nama Tuhan. Yang hidup nyampu. Nah, lalu menantok kita baru rekap nyampu. Aku dah. Pandang ada sebut. Kalau menantok pak sebut, ada. Mungkin boleh kelatok di nyampu. Nyampu mungkin kata orang kita, kata orang demo. Nanti pilih buat dia. Hayatnya kata, hati nohnya kata hayatnya. Bapaknya mana? Biar kecil. Saya dah nikahi kalau terkejut ni mati, kau lekat mati sebut lafad tu patah. Nah, kau terkejut kan terbalik nak ubah di jiwa. Haa, sebuah orang kan? Haa, sebuah orang, penuh-penuh mulut sebuah orang. Lebih baik aku buat licin itu, nato, nato sebuah penyapu. Tu mah pala mati, nak tak kan? Buat iya sebenarnya, minta jawapan tu. Nah, kau nak main-main? Lato sembuh, nyapu, nyapu, kok apa lo? Tak apa. Mati hat buat ayat mana nak mengucap. Jadi akhir kali dia nyapu. Buat dia sebenarnya kita jawab. Nah, habis itu kita nak hajar. Habis itu kena zikir banyak. Zikir hajar lindu banyak. Kau segar ni. Hajar, hajar, hajar biar dia besok mulut. Berita bunuh angka pun, tak khabar pun mulut juga boleh. Dia acah mulut kan. Pasal ni, kau nyapu. Akar tak khabar tu, aku kelinci tu. Akar air dah tu. Tapi mulut lagi berat. Sebuah malak, putih malak. Tak tak putih dah. Ini pas buat tu. Kau tak tak khabar pun mulut kita semua. Itu nama Allah boleh. Lepas tu kena hajar. Tadrik, kena hajar dia sebenarnya. Hajar ke mana kau kita segar? InsyaAllah kau kita segar. Kau semua hajar. Apabila dia sebut lah hadir.
dia kasih dia menggap gapo, insyaallah dia akan mati ke hati. Orang mati ke hawe yang kasih, insyaallah bakik sepung yang orang dengan menuh yang kasih. Itulah kepada malam ini, dan kita dapat berfaedah bersama dan kita